Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Inilah perjalanan karir yang sedang dialami seorang Sri Mulyani Indrawati. Doktor ekonomi lulusan University of Illinois, Amerika Serikat ini tak luput pula dari hantaman politik kasus Bank Senturi. Karena sejumlah kalangan politik menilai Sri Mulyani yang saat itu menjadi Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK dianggap bertanggung jawab atas pengucuran 6,7 triliun rupiah dana talangan Bank Senturi Melihat ke belakang, perjalanan karirnya Sri Mulyani termasuk yang cemerlang. Dimulai dari jabatannya sebagai Ketua LPM UI, kemudian Direktur IMF untuk wilayah Asia Pasifik, setelah itu ia menjadi Menteri Keuangan. Bahkan selanjutnya, Sri Mulyani merangkap menjadi Menko Perekonomian ketika Budiono diangkat menjadi Gubernur BI. Selain karir yang terus berkembang, penghargaan atas profesionalitasnya sebagai Menteri Keuangan juga datang dari dunia internasional. Di antaranya sebagai menteri keuangan terbaik Asia versi Emerging Market tahun 2006, 2007 dan 2008. Termasuk juga dari majalah Euromoney, bahkan tahun 2006 Sri Mulyani mendapat penghargaan sebagai menteri keuangan terbaik di dunia. Di Departemen Keuangan sendiri, kiprah Sri Mulyani terlihat nyata. Di antaranya penegakan aturan main yang jelas di sektor keuangan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pembersihan fungsi bea cukai, meminimalkan penyelundupan, peningkatan investasi dan privatisasi, serta profesionalisme kerja BUMN. Lebih dari itu, Sri Mulyani juga berani melakukan reformasi birokrasi di Departemen Keuangan, antara lain bekerja dengan KPK, menertibkan rekening liar di Departemen Keuangan. Memang banyak sudah kiprah dilakukan Sri Mulyani, dan beragam penghargaan juga diterimanya. Namun, mungkinkah karena nila setitik rusak susu sebelanga? Mungkinkah Sri Mulyani jatuh terpeleset kasus Bank Senturi? Tim liputan Metro TV.